BEM Nusantara deklarasikan pemilu damai dari Ambon. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara mendeklarasikan pemilihan umum damai di Gong Perdamaian Jalan Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 11 November 2023 sore. Koordinator BEM Nusantara Muksin Mahu saat membacakan deklarasi tersebut mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk meninggalkan perpecahan dan bersatu membangun tanah air. Muksin Mahu yang terpilih secara aklamasi sebagai Koordinator Pusat BEM Nusantara se-Indonesia untuk periode 2023-2024 ini optimis bahwa eksistensi mahasiswa turut akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negeri ini. Untuk itu, menjelang pemilu 2024 ini, kebijaksanaan, integritas, dan semangat kebersamaan perlu dijaga sehingga gelaran pesta demokrasi ini tak sia-sia. Adapun deklarasi pemilu damai 2024 ini melibatkan Presiden Mahasiswa Senusantara. Kegiatan ini sekaligus mengajak seluruh peserta pemilu untuk menunjukkan sportivitas dan santun dalam berkampanye dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang. Bersama dengan hal itu, BEM Nusantara juga mendeklarasikan Aim Sangaji dan mendukungnya sebagai pahlawan nasional. Di akhir deklarasi, satu persatu peserta bergantian membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai tanda persetujuan secara kolektif bangun negeri. Sebelumnya, Tribuners BEM Nusantara juga telah mengikuti rangkaian kegiatan temu nasional dan ekspedisi Bhinneka di Institusi Agama Kristen Negeri Ampon, Maluku. Masyarakat Republik Indonesia, agar mari kita jadikan pemilu di 2024 ini sebagai momentum bersama untuk membangun negeri yang lebih baik dengan kebijaksanaan, integritas, dan semangat kebersamaan. Kita bisa menciptakan perubahan positif bagi Indonesia bersama-sama yang kita inginkan. Kita adalah satu bangsa. Pada akhirnya, kita semua menginginkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia lebih maju. Mari kita tinggalkan perpecahan dan bersatu untuk membangun negeri ini. Pemilu bukanlah ajang untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif. Mari kita menjadi contoh bagi dunia bahwa demokrasi dapat dijalankan dengan damai dan penuh rasa hormat. Bersama kita bisa mencapai cita-cita kita untuk Indonesia yang lebih maju dan adil. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan masyarakat Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama menuju pemilu yang damai yang akan diselenggarakan di tahun 2024 besok. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! BEM Nusantara! BEM Nusantara! Nusantara! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.